dengar cerita dulu. Ha? Ada yang mulut ke mulut kata ada milik rumah ni dia mengamalkan apa? Ilmu hitam. Dan yang dipercayai dia telah ditemui mati di bahagian kolam. Kolam biru kolam tadi tu. Ha, di bawah. Siapa? Pengamal tu. Ah, ha, pengamal ni. Itulah cerita dari mulut ke mulut lah. Tak tahu sahaja. Perfect. Dekat depan ni nampak macam ada sebuah bilik yang ditambah tapi belum siap sepenuhnya. Corak teko di sini ya. So corak-corak seperti ini cukup digemari di sekitar tahun 70 ataupun 80-an. Juga sudut-sudut nampak seperti bagian dapur. Ini bilik mandi, ini bilik air, ada satu bilik yang kecil. Juga ada bilik di sini. Di ruang belakang juga terdapat satu kolam ya. Swimming pool ni. Macam jacuzzi.
Naik tingkat atas. Bilik mandi. Okay, untuk pengetahuan korang, eksplorasi ke banglo sihir ini, kami tidak melakukan sebarang perancangan ya. Disebabkan itulah tiadanya video pada sebelah siang ya. Eksplorasi ini tidak dirancang ya. So main pergi je. Beranda. Gimbal kelihatan seperti di terganggu sedikit. Di seberang rumah ini merupakan banglo Daniel ya. Banglo Daniel di mana dikatakan berlakunya kes pembunuhan oleh ibu tiri Daniel, di mana Daniel telah dicampakkan ke kolam sebelum disumbat ke dalam almari ya. Kerana nampak ke sisi agak berbahang ya di sini. Itu dia kolam tadi ya. Walaupun saya menggunakan gimbal yang baru, namun seperti ini sukar dikawal. Ini bagaimana ni? Jual ya di kolam. Jalan sama eh? Ya. Kayu. Dapat lagi satu tap mandi dekat sini.
lah guys. Aduh. Stay down kat mana? Itu. Itu kat bawah. Ruang tamu tu. Ya, yang ni sebelah ni. Oh, ada semua. Ada semua. Bukanlah ada semua apa, dia macam bilik lah lagi. Oh, bilik tu baby tu kat sini. Ada tangga tu macam ni. Dia macam yang aku ni. Bahasa Melayu ke? Bahasa Melayu ni sebab aku tengok ada kalimah lagi. Ayat-ayat tu. Itu dah pun kan ada tampak lah. Ayat Sebelina. Ayat Sebelina apa semua. Nampak tak tadi? Rasanya kamera detect sesuatu tadi lalu depan. Apa nanti kita tengok balik. Itu sajalah untuk kali ini. Untuk banglo sihir ni sebenarnya tiada dalam pancangan, namun disebabkan banglo-banglo yang kami ingin masuk terdapatnya tim paranormal yang lain, maka kami singgah di sini dulu. Okey, kita cari ke lokasi yang lain pula. Plan B. Plan B pun tak dirancang. Tengok macam mana. Jom. Assalamualaikum.